Ajar boleh. The brass of your band, Chicken Ball. Tepuk tangan dong, tepuk tangan Super Friends. Oke, silakan ke maju-maju ke depan. Wes. Chicken Ball ya, jadi lapar gitu ya. Chicken Ball. Ball, bukan ball, ball. Maknya senyum-senyum aja, emang kamu ngerti. Silakan, kamu support band ini juga? Ini pacarnya pasti nih, pacar yang mana, ayo. Ini pacar yang mana, sukanya tatuan-tatuan gitu ya. Ini pacar, gimana sih rasanya manggung ditonton pacarnya, makin semangat. Baru pacaran, ini baru jadian ya, luar biasa. Coach, kasih komentar buat mereka. Aku dulu nih. Spirit lagunya, spirit bandnya udah dapet. Spirit lagunya dapat, vokalnya dapat. Aku suka banget sama tongkrongannya dia nih. Wah, ini ya. Gitaris banget ya. Loe gitaris sainganmu. Secara look ya. Sainganmu dia suka juga. Enggak. Enggak capnya lu, Mas. Beda ya. Main suka-suka aja ada capnya ini. Ada pacarnya main suka-suka aja lu. Iya. Lagumu yang pertama bagus. Itu punya magnet khusus. La 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 la. La 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 la. Asik. Waktu kita nilai waktu itu di Instagram. Aku langsung nengok bandmu walaupun sebelum-sebelumnya ada band seperti kalian. Yeah. Kok belum ada yang ini ya? Ketika aku dengerin, wah, industri nih. Yeah. Udah siap nih di industri. Aku yeah. Pengen tahu live-nya. Pertanggungjawabannya itu ada di live. Yeah. Nah, PR buat kalian. Tapi ternyata PR kalian banyak. Iya. Gak sesuai apa yang aku lihat. Waktu aku lihat di itu. Tapi overall bagus. Ya. Sekali lagi perhatiin pemilihan sound.
itu pengaruh buat spirit kalian waktu di atas manggung. Tongkrongan udah oke. Style diperhatiin, stage act. PR-ku cuman itu, pemilihan sound. Padahal lagunya udah enak banget. Lagunya udah enak banget. Gitu ya. Good luck buat teman-teman. Oke, terima kasih Coach Sela. Coach Vega. Sependapat sama Coach Sela, ketika sekarang ini kita saksikan di depan mata langsung penampilan live-nya, itu agak ada, ya gak kayak yang kita tonton waktu itu ya gitu. Jadi PR-nya memang itu, pemilihan sound dan pengetahuan live stage ya. Pengetahuan routing dan sebagainya, berbagi di panggung. Kalau cara main udah sip. Satu lagi, attitude. Mas gitaris, precengannya memang precengan, bahasa Indonesia apa precengan ya? Sarah, penampilan look, ya? Look penampilan. Look penampilan. Tongkrongan, tongkrongan. Tongkrongan sama musiknya udah matching nih. Yang lain juga sebenarnya udah matching gitu, udah matching. Tapi celeleannya itu kurang gitu. Celelean apa bahasa Indonesianya ya? Selengean, selengean. Selengeannya, berarti ada band namanya Celelek ya. Bisa ya? Bandnya, selak. Apa selak. Ya kalau di musik kalian kurang nakal. Nah. Nakal men. Kurang yang tak lihat umum semuanya berlima, tapi vokalis mungkin tadi ada kontak mata ke penonton ada. Tapi yang lain enggak . Getu sendiri sama tangan kirinya. Mungkin itu ada grogiritasnya ada kurang itu di situ. Kerasa. Ya. Ya. Apa bahasa anak sekarang? Kurang fuckboy. Wow. Masa masih beda-beda. Beda, artinya beda. Fuckboy enggak, beda. Enggak. Maksudnya secara track nakal, gue bad boy, bad boy. Boy, fuckboy, 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 ada pacarnya ini. Enggak apa-apa, maksudnya istilah kan, itu bicara istilah kan, maksudnya orang ngelihat ini anak nakal banget nih. Iya, bad boy gitu kan. Gila nih, Pak Min banget, Pak Min. Iya, anak-anak band zaman dulu yang dilihat apa? Iya, attitude. Itu kan, attitude kan, sekali lagi attitude. Attitude, bukan berarti kalian nakal banget, bukan. Bukan kesana, tapi tongkrongan, ini udah nakal banget nih. Iya. Secara musik sama tongkrongan gayanya udah nakal banget nih. Ini cewek-cewek meleleh pasti nih ya. Asli. Udah bad boy banget. Vokalis apalagi. Harusnya udah lebih meleleh lagi yang cewek-cewek kan ya. Tinggal teman-teman yang lainnya ngikut. Nonton, pandangan matanya ke penonton lu. Iya gitu, aku bandku keren gitu. Yes. Itu yang kurang ya. Iya. Mas basis juga itu yang mungkin tuh di ini aja gitu. Tapi ya itu kerasa groginya tadi itu ya, nggak apa-apa, tapi gak apa-apa. Bisa dipelajari, ya. Dibenahi. Silakan berkomentar atau nangisi tanggapan dari komentar para super coach tadi. Ya, kalau kebetulan memang yang dua ini masih baru coach, jadi ya masih personil baru juga, baru masuk maksudnya. Ya. Oh, personil baru, jadi masih belum apal ya. Dan ini masih nyicil juga biaya pendaftarannya ya? Iya. Sekarang benar-benar ada biaya pendaftaran dari uang gedung. Audisi. Oh ini dua member baru? Iya member baru. Yang aslinya bertiga? Bertiga aslinya. Tiga ya. Yang aslinya bertiga. Mudah-mudahan kedepannya kalian bikin lagu seperti lagu yang pertama ya? Amin. Harapanku. Amin. Harapanku. Penambahan personal baru. Ah boleh penambahan personal baru. Ini loh maksudnya. Udah jadi member kan? Iya. Bahkan lagunya belum ada yang baru ini. Iya. Ya kan? Dan udah ada rilisan juga. Top. Lagunya bagus juga. Covernya pun bagus tadi. Lagu covernya lebih keren ya. Asik. Enggak, karena aku punya catatan khusus sama Coach Vega waktu nilai. Dia termasuk nilai yang tertinggi soalnya. Iya. Wih. Waktu audisi. Dari sekian banyak ya. Audisi lagi. Karena begitu dengerin lagunya mereka, kita langsung nengok. Aku langsung suka nih, karena udah siap di industri lagunya. Mudah-mudahan kemudian bikin lagu setelah ini. Satu energi dengan lagu yang tadi. Ya rencana juga tahun ini kita mau rilis, akhir tahunnya. Semoga lagi? Udah kelar. Rilis lagi EP mungkin. Oh EP, iya. Nice. Nice, keren. Selamat dan sukses. Sukses. Chicken Ball. Terima kasih Super Coach. Terima kasih Coach. Ya terima kasih juga buat Chicken Ball. Silahkan kembali. Chicken Bowl, Mas. Chicken Bowl. Chicken Bowl. Iya. Kalau salah baca, bahaya itu soalnya. Chicken Bowl.